Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman rakan-rakan. Ini adalah Rotan Pesona Mid Rosewood Maroon, color signature, color yang paling lawa, color yang dikatakan menjadi kebanggaan Proton juga. Teman-teman rakan-rakan, wow, Proton Pesona 1.6 auto, model yang standard. Kalau anda beli yang baru adalah RM48,000. Namun, kan ku bagi promo kepada teman-teman rakan-rakan, dan rebate ini bukan daripada Proton. Barang diingat, rebate ini adalah daripada Hidup-Hidup CDKA. Babe, aku bagi kau RM2,000. Campur RM2,000 rebate-nya. Bermakna untuk 2024, rebate RM4,000 pas daripada saya untuk netizen-netizen Cik Din Kanada. Proton Pesona 1.6 auto 2024. Model ni model main-main yang baru, tetapi telah ku register saja dan mileage tidak sampai pun 1,000. Dan kereta ni adalah sudah tentu unit test drive. Dapat tak? Dapat tak? Maka dia menjadi hak milik aku. Ikut mak bakak, mak bapak aku je. Berapa aku nak kurangkan. Maka RM4,000 menjadi rebate untuk teman-teman rakan-rakan di luar sana. Jom kita tengok dulu harganya berapa untuk Proton Pesona 2024. Ho! 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 Harga adalah RM43,900. RM43,900. Aku nak tanya Kak Liza tu. Kak Aina pun ada. Macam mana Kak Aina? Aku nak sampai RM4,000. Kak Aina, aku tahu kau dah booking satu kereta. Kau booking apa tu? Asia baru SE. Untuk down payment RM4,000 mukanya, maka loan adalah RM40,000. Bulanan untuk tempoh masa 9 tahun adalah RM490,000. Babe, untuk features yang pertama ada kepada Pesona yang ini, babe. Kau tengok belakangnya comel. Lepas tu ada spoiler lagi yang dikatakan nipis-nipis. Dan dikatakan aku dah bagi tinted, babe. Tinted untuk depan belakang semua sekali yang bernilai RM1,000, babe. Maka RM5,000 lah rebate-nya. Kau ada? Tak ada? Lemah. Aku nak tanya Kak Aina tadi. Kau booking Asia kat mana? Pro 2 lah. Baru SE. Yang baru berapa? RM44,000. Tak sangka sama dengan Pesona. Sesungguhnya, harga Pesona ni RM48,000. Jadi kalau dah murahkan RM4,000, maka dia sama dengan Asia yang baru tu. Jadi, aku rasa lebih baik yang ni. Dan features yang kedua. Sebab apa lebih baik? Sebab bonet dia ada, babe. Bonet dia ada sampai kat sini, menunjukkan dia ada besi, babe. Besi dia kuat, besar. Ada isi. Maka. Untung, babe. Dan kita tengok bonet dia. Paling-paling besar dalam kategorinya. Wow, cukup besar. Dan keberuntungan kau beli Pesona ni, babe. Yang pertama, kereta ni adalah untuk jangka masa yang panjang. Kalau kau dah kahwin ini hari, keluar saja zup, dua orang kembok. Tahun depan zup, dua kembok. Masih lagi boleh bertahan. Kalau Asia koyak, babe. Koyak. Wey, ada lagi satu, babe. Features tambahan. Apakah features tambahan? Babe, aku dah buka tahu kunci tadi, babe. Memang kunci baru, babe. Daripada kilang, babe. Kunci ni, yang spare tak pakai. Yang ni adalah bakut lagi. Maka, terbuktilah dia ni dara. Keberuntungan, features yang ketiga ada kepada kereta ni apabila kau memandu, babe. Kau tengoklah dengan spoke rim yang ada original daripada Proton, membuatkan handlingnya begitu padu. Wow, dia tak jadi sampan, babe. Dia tak sampan. Dan features yang terakhir. Sebelum tu, babe, kita tengok dulu di belakangnya.
keluasan yang ada. Wah, ada plastik lagi, Bek. Plastik tak pakai kereta ni, Bek. Tak pakai kereta ni. Dan kita akan tengok ke depan keluasan dan selesa sebagai pemandu dia. Yang wow, paling penting lawanya model baru pada yang ni, Bek. Radio dia kata pacak, pacak. Yang ni, Bek, konsol box dia. Konsol box dia. Oh, line-line yang silver tu, Bek. Menunjukkan model yang baru. Features yang terakhir. Sudah semestinya kereta ni tak pakai, Bek. Tak guna, Bek. Kau tengok, Bek. Test drive unit. Test drive unit. Keberuntungan kau seolah-olah memang kembar yang baru. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM2,500 ke atas. Serta PF statement kepada 012340-0034. Sebelum tu, Bek, tekan button like, follow, share.